Bupati, kami rindu sekolah. Ya, COVID-19. Kami rindu teman di sekolah. Baik, ini ungkapan ya dari adik-adik sekalian bersama guru-guru. Adik-adik sekalian, ini bukan aksi, tapi ini penyampaian pesan. Ya. Bapak Bupati, kami rindu sekolah. Ya, COVID-19. Kami rindu teman di sekolah. Baik, ini ungkapan ya, dari adik-adik sekalian bersama guru-guru. Ya. Jadi begini, COVID-19 ya, atau virus corona ini masih menjadi pandemi ya, wabah yang mendunia. Jadi upaya kita semua ya, masyarakat dunia mana saja negaranya, itu kita berperan ya untuk menghentikan virus ini. Nah, untuk menghentikan virus ini itu tentunya perlu ya peran kita semua, kita jaga diri supaya jangan tertular dulu. Nah, di Indonesia ini masa puncaknya bulan Mei sampai Juni. Perkiraan WHO itu pada bulan September itu sudah bisa bersih ya, hampir 100% virus itu tidak ada. Ada virus, jadi cara dan pola hidup kita ke depan pasti tidak berubah, sehingga nanti ada yang bersabar ya, mungkin ya, mungkin setelah bulan ini ya kita akan ya menyusun satu protokoler sekolah. Jadi adik-adik bisa sekolah tapi tidak boleh semua. Ya, mungkin ada yang sekolah pagi, ada yang sekolah sore. Sehingga di ruang kelas itu tidak terlalu banyak orang. Kita harus tetap jaga jarak. Tidak melihat langsung dan mendengar, nanti akan kami tindak lanjuti. Tetapi tetap jaga ya supaya kita punya daya imun tetap tinggi untuk menghadapi virus corona. Lagi bikin percobaan ya, itu supaya kita kuatkan daya imun, itu setiap pagi minum VCO satu senduk, mau tidur satu senduk lagi, jadi satu hari dua senduk ya. Mudah-mudahan ini tari tenggelam dan kelapa dalamnya ya, jadi bisa kontinu. Jadi ya, saja tetap semangat adik-adik sekalian, jangan lupa belajar ya. Bapak Bupati sudah buat kebijakan belajar lewat radio, itu juga bagus supaya ada panduan terpusat. Jadi mutu belajar di seluruh wilayah Kopensika itu juga harus kita jaga. Jangan sampai dengan belajar tinggal di rumah, adik-adik sudah belajar betul. Nah, ini kita program radio itu terus diikuti. Bapak Ibu guru yang berbakti, silakan ya, tetap berbakti. Ya. Baiklah, Ibu guru, terima kasih banyak untuk ini.